Cerita ni ada lagi, sama akan datang lah. Cuma isu semasa kan tentang Syria. Kita sedia maklum 70% Syria dikuasai oleh Mujahidin. Tapi Allah Ta'ala nak beri kemenangan bukan senang. Berlaku fitnah antara Mujahidin pada hari ini, antara ISIS dengan FSA kan, Free Syrian Army itu dengan Islamic Syam Iraq State gitulah lebih kurang, Daulah Iraq Syam Al-Islamiyah. Berlaku konflik, berperang sama-sama diorang. Ya, pagi tadi Ana berwhatsapp dengan seorang kawan dekat Syria, jadi NGO lah. Dia kata, Nazmi, benda ni susah aku nak cerita dekat engkau. Susah aku nak cerita. Aku tak nafi, di dalam ISIS ada mujahidin yang ikhlas datang daripada luar, join ISIS, nak berjihad, nak mengalahkan Bashar al-Assad. Tapi masalahnya, dia kata, ISIS ni, dia punya ketua tu amat ekstrim. Dia nak tegakkan negara Islam, Iraq dan Syam. Nak tegak macam mana? Negara berperang, dia kata. Nak tegak negara Islam ni, tunggu habis perang. Dah lega, dah aman, damai, boleh tegak negara. Ni perang pun tak habis lagi apa. Makanan pun tak ada. Dah tegak negara Islam. Lepas tu, dia dah laksanakan hudud. Mana boleh macam tu? Sedangkan Nabi sebut dalam hadis, idra'ul hudud dan bisyubahat. Elakkan daripada melaksanakan hudud kalau berlaku perkara yang syubhat. Negara kau tengah berperang, makanan tengah tak cukup, orang tak ada tempat tinggal, tak ke mana gini, yeah, tak ada mahkamah, tak ada saksi, tak ada tu, macam mana? Tapi masalahnya diorang ni, Daesh, dalam bahasa panggil Daesh ataupun ISIS ni, diorang keras. Ya, yeah. Lepas tu dia punya ketua nama apa? Al-Baghdadi tu, diarahkan supaya apa ni, pengikut dia bai'ah dia. Dia tu macam khalifah tau. Bai'ah untuk hidup dan mati dengan dia. Siapa yang lawan, bunuh. Ha, tu masalahnya. Jadi Jabhatun Nusra tak setuju. Ahrarul Syam tak setuju. Jabhatul Islamiyah tak setuju. Bila tak setuju, arahan dah kata, kau tak bai'ah dengan ketua ISIS, bunuh. Ha, tu, itu yang jadi masalah sekarang ni. Sama-sama diorang pula berperang. Nak kata macam mana? Fitnah. Ya? Hatta Dr. Aiman Zawahiri yang Al-Qaeda tu kan, yang Osa, apa, Amerika cari tak jumpa tu, pun kata, dia kata, aku minta supaya ISIS ataupun Daesh dibubarkan, jadi fitnah. Yang tadi saya baca dekat Al-Arabiyah, salah seorang pimpinan Qaedah yang orang kata ekstrim, nama Abu Qatadah pun kata macam tu juga, bubarkan ISIS, jadi fitnah, dia kata. Jabhatun Nusrah antara pasukan mujahidin yang paling digeruni dekat Syria. Masa Jabhatun Nusrah ada, dia tak pernah kacau mana-mana mujahidin. Ya, dia lawan, dia kerja dia lawan Bashar Assad aja. Tiba-tiba mari ISIS, Daesh ini. Katanya pecahan daripada Jabhatun Nusrah, dia buat kumpulan dia, dia kata kita kena tegakkan negara Islam sekarang juga dan kita bai'ah khalifah dia. Jadilah fitnah. Tak pasal dia lawan belaka. Ha, ni jadi fitnah. Dia kata kau doalah supaya Allah Ta'ala menyelesaikan masalah ni. Tuan-tuan, itu perjuangan Islam, tuan-tuan. Kita dalam Pakatan Rakyat bergaduh sama-sama, kita pun dah sakit kepala. Baru berebut kerusi Kota Damansara, dah kata ni. Itu baru rebut kerusi bang wey. Belum berebut kangkung lagi. Kangkung lagi keluar. Tuan-tuan, kata apa? Fitnah, ya? Sabar. Berjuang Islam bila kita kenalkan balik benda ni kan, ya Allah, susahnya lah berjuang Islam ni. Kan zaman sahabat bertelagah kan. Bila Nabi wafat, zaman Abu Bakar, okey, zaman Umar, okey, zaman Osman dah mula. Zaman Ali perang terus, Muawiyah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Syekh Quraim Raja yang masih kita sembang dalam kereta, dia kata, aku yakin dia kata. Masa kejadian berlaku di antara sahabat, sahabat tak perang pun. Yang perang tu orang yang bukan sahabat Nabi. Ya, sebab sahabat dia tahu siapa sahabat ni, kedudukan mereka di sisi Nabi, kedudukan mereka di sisi Allah. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta syajarah. Sesungguhnya Allah telah redha kepada orang-orang mukmin yang berbai'ah dengan Nabi di bawah pokok Syajaratul Ridwan. Ini dalam peristiwa yang dia kata berlaku pembunuhan Saidina Uthman bin Affan. Allah redha dengan para sahabat. Jadi fitnah yang berlaku tu bukan di antara para sahabat, tetapi di antara mungkin tabi'in-tabi'in yang macam-macam lah. Wallahu alam, kita nak cakap pun kita tak berani, ya. Yeah? Tapi tuan-tuan, ini semua ujian Allah Subhanahu Wa Taala, bukan senang, ya. Sebab tu antara mujahidin ni banyak sama-sama dia orang apa, bagi nasihat dia kata apa, inna ataina ila surya min ajal an nab'ud anfusana min jahannam
Walakin al-an, kan, kami datang ke syiria untuk menjauhkan diri kami daripada neraka jahannam. Tiba-tiba kita datang ke syiria, kita pula masuk neraka jahannam dengan sebab kita melupakan darah orang Islam. Laqatlul mu'min wahid ahwanu indallah min zawali dunia. Nabi sebut dalam hadis, membunuh seorang mukmin lebih besar dosanya daripada satu dunia ni dihilangkan, dihancurkan dunia ni seluruhnya, itu dosa juga, tapi jauh lebih kecil dosanya nak dibandingkan dengan membunuh seorang mukmin. Ya, yeah. Maka apa yang berlaku di syiria pada hari ini fitnah, ya, yeah. Dan kita pakat doa lah, ya, yeah, supaya Allah Ta'ala, Allahumma qawwi azaimahum, ya Allah kuatkan keazaman mereka, amin. Wa wahid qulubahum, dan kau satukan hati mereka, amin. Wa wahid sufufahum, dan kau satukan saf-saf mereka, ya Allah, amin. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada mujahidin, ya Allah. Satukan hati-hati mereka, ya Allah. Satukan saf-saf mereka, ya Allah. Kembalikan mereka kepada hablun hablullah, kembalikan mereka kepada tali kau, ya Allah, ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Jadi tuan-tuan, insyaAllah panjang umur, kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang.